Malu saya sebenarnya, takkan tak kenal kita ni dua TV ini sekarang ya. Di bawah ni, di skrin bawah ni ada nama saya. Minta maaf, saya dalam kereta ini. Oh, okey. Adik, sekarang ni ada bersama dengan kita dalam rancangan apa kata anda mengenai cinta bersama dengan panel anda, Datuk dan juga saya selaku pengacara anda. Ada tetamu jemputan gitu? Apa Adik? Ada tetamu jemputan gitu? Ya, tetamu jemputan kita Datuk. Datuk yang percaya dalam malam percintaan. Oh, dia. Soalannya Adik, soalannya. Okey, sini saya mau bertanya sama DJ atau Datuk nih. Okey, teruskan. DJ kan Datuk yang boleh saya tanya nih. Mana-mana sih, nanti kita akan tanya. Kita kasih siapa yang sesuai untuk menjawab soalannya. Teruskan. Saya mau tanya apa nih? Saya kan dulu pernah bercinta. Iya. Tapi kena reject. Kena reject, okey. Teruskan. Ya. Terus sekarang saya mau ulat. Mau tak mau kan perempuan itu sama saya? Okey. Apalah kalau saya mau buat nih? Okey, Ajis. Terima kasih, Ajis. Nanti kita akan jawab soalan ini. Ada satu lagi. Ada satu, okey, dua soalan. Soalan yang pertama, kalau dah suka apa mau buatkan, ya. Okey, soalan yang kedua, teruskan. Siapa nama si gue itu? Yang itu, tetamu jemputan itu. Tetamu jemputan. Okey, terima kasih Ajis. Kasih tahu dulu namanya. Okey, terima kasih. Okey, dari mana Ajis tadi ya? Saya ingin jawab soalan dia yang pertama. Tetamu jemputan kita pada malam ini adalah saudara Datuk lah. Datuk, seorang kita ada telepon lagi. Hello. Ya. Hello, siapa di sana? Saya dari Bang. Siapa? Saya Pening. Okey, Datuk. Kita seorang lagi. Astagfirullahaladzim. Okey, kita lihat telepon lagi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Saya di sini. Ya, siapa nama? Nama anda? Cikgu Saril. Siapa nama anda? Saril. Iya. Saril. Saril, dari mana Saril? Dari mana Saril? Dari Longpasia ini. Longpasia. Iya. Jauh juga Saril ini. Okey Saril, soalannya Saril. Ini OTPM ini. Sorry Saril. Ini OTPM. Ini sekarang kita dalam RTM, dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Apa sih yang ada lain? MPB. Okey, teruskan soalannya, Syarif. Saya mau bertanya apa tajuk soalan? Tajuk kita cinta itu abadi, cinta itu buta, cinta itu bekas di hati. Okey, teruskan soalannya. Okey, soalan saya apa arti cinta? Okey, terima kasih, Haji. Ada soalan lain lagi? Saya Syarif, bukan Haji. Syarif. Ada soalan lain lagi, Syarif? Saya mau tanya satu. Okey. Boleh saya tuju lagu? Boleh. Anak kampung. Anak kampung. Di sini juga tuju siapa, Syarif? Anak kampung Kalifa bilang. Okey, tuju kan, betul? Anak kampung Palikat pun boleh, Pak. Okey. Di sini juga tuju siapa, Syarif? Tidak, Kak. Di sini juga untuk siapa lagu anda? Okey, saya tuju sama cewek saya, Bani. Okey. Cewek saya makan. Okey, berikan sedikit, mungkin boleh berikan sedikit ucapan kepada mawai anda, karena saya percaya pada ketika ini beliau ada bersama-sama kita mendengarkan acara kita hari ini. Itu sekian Adis. Saya sayang kamu selama-lamanya. Satu kata-kata indah dari beliau. Okey, terima kasih Adis. Assalamualaikum. Okey, bye. Okey. Buat dikasi hati Saril lah. Saril telah dengan gentlemannya telah meluahkan isi hatinya kepada kekasihnya. Jadi sekiranya kekasihnya ada mendengarkan, bolehlah jadi sekarang ya. Okey, Datuk, kita beralih kepada soalan dari pada Saril tadi. Bertanya, dia suka perempuan ni, tapi perempuan ni tak macam tak berapa bagus sama dia. Lemah dia tu. Tidak juga macam malu-malu pun ada juga. Kalau kita cakap tidak mau malu juga sakitkan. Mau juga. Bagaimana? Apa yang perlu Ajis lakukan apabila beliau berhadapan dengan situasi yang begini? Okey, teruskan. Itu... Apa itu? Itu cinta. Ya. Cara dia supaya Ajis lebih... Cintanya lebih mendidih. Cuma Ajis juga perlu. Bukan Ajis, bukan Ajis. Syaril. Ajis. Ajis suka perempuan ni, tapi perempuan ni macam lain-lain. Respon kurang. Kalau respon tidak, bukan tidak ada, cuma
cuma respon itu daripada 100% mungkin kita boleh letakkan 20% saja. 20%. Oke, kalau berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui, mungkin itu malu tapi mau. Malu tapi malu tapi mau. Oke. Jadi apa pada malu tadi? Apa tindakan apa yang perlu Ajis lakukan? Ajis cuma perlu lebih berani buat masa ini. Dan perlu tidak berani datang meluangkan. Datang meluangkan face to face. Saya dah tinggal lagi, mati lah. Oke, sekarang kita berhentikan lagi-lagi terusnya. Kita tunaikan permintaan lagu daripada Ajis. Lagu yang ditujukan untuk kekasih hatinya. Dan kemana-mana, terus bersama dengan kami. Tutut. Oke, kita lihat sebentar, kita jumpa lagi terus ini. Klan.